Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada pagi hari ini, baiklah, terlebih dahulu kita disapa oleh Firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan menyapa kita di pagi hari ini diambil dari Mazmur pasal 89 ayat 2. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun. Demikian firman Tuhan. Bersaksi Itulah inti dari firman Tuhan pagi hari ini, yaitu menyaksikan tentang kasih setia Tuhan. Bagaimana caranya kita bersaksi tentang kesetiaan Tuhan? Tentu, yang pertama adalah dengan praktek hidup kita. Melalui praktek hidup kita, kita dapat menyaksikan bahwa kesetiaan Tuhan itu patut menjadi teladan, patut kita praktekkan di dalam hidup kita. Jadi ucapan kita, tutur kata kita, itu kita praktekkan melalui cara hidup kita. Sedangkan yang kedua adalah bersaksi tentang kesetiaan Tuhan, itu boleh kita sampaikan melalui kata-kata, melalui bahasa yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita menyaksikan tentang kesetiaan Tuhan kepada sesama kita, manusia. Bagaimana Tuhan Allah yang begitu sangat setia. Telah memberikan anaknya yang tunggal ke dunia ini, agar kita semua memperoleh hidup yang kekal. Pemazmur di dalam Firman Tuhan pada hari ini memberitahukan kepada kita bahwa dia akan bersaksi dengan. Bernyanyi, menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Apa yang menjadi latar belakang firman Tuhan ini adalah tentang kehancuran Yerusalem dan tentang jatuhnya keturunan Daud yang diperhadapkan dengan janji Tuhan. Di mana pada pasal 5 Tuhan berjanji kepada Daud dengan mengatakan seperti ini. "Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun." Itulah janji Tuhan kepada Daud. Namun begitu, kenyataannya yang dialami oleh Israel sebagai keturunan dari Daud justru mereka menemukan kehancuran. Itu artinya bahwa keturunan Daud juga mengalami kehancuran yang dikasihi Tuhan kita. Tentu, melalui pengalaman umat Israel, Tuhan Allah juga mau mengatakan kepada keturunan: "Hambanya Daud, janji-janji itu hanya diperkenankan kepada orang-orang yang takut akan Tuhan, kepada orang-orang." Yang berjalan di jalan Tuhan, kenapa Israel utara boleh hancur oleh karena ditaklukan musuh, dan akhirnya mereka juga harus meninggalkan Yerusalem menjadi sebuah bangsa, suatu bangsa yang terbuang. Itu semua adalah karena mereka tidak setia kepada Tuhan. Karena mereka tidak lagi berlaku seturut dengan ajaran Tuhan, jadi janji Tuhan itu akan terus berlangsung kepada anak-anak Daud yang takut akan Tuhan, dan itu juga boleh kita alami, ya, melalui iman percaya kita, di mana Tuhan mewujudkan janji-janjinya itu, di mana Yesus Kristus, kalau secara... Silsilah manusianya dia adalah keturunan dari Daud. Dia datang menjadi penyelamat bagi seluruh umat manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman ini juga ditujukan kepada kita. Janji keselamatan yang telah diberikan Tuhan Yesus kepada kita dengan darah kudusnya. Dia datang Lalu Dia juga memberi janji kepada kita akan kehidupan kekal. Itu akan sungguh akan diberikan Tuhan bagi kita, bagi orang-orang yang takut kepada Tuhan, bagi orang-orang yang berlaku seturut dengan kehendaknya. Untuk itu, kita semua sebagai orang-orang yang mengalami kasih setia Tuhan di dalam hidup kita ini, kita pun patut untuk menyanyikan tentang kasih Tuhan kita pun patut untuk bersaksi tentang kesetiaan Tuhan dari mulut kita turun temurun, dikatakan artinya tidak berhenti hanya pada satu generasi, tetapi seperti tongkat estafet dari generasi yang satu ke generasi yang selanjutnya. Nama Tuhan akan terus menerus dipermuliakan, dan kita harus terus menerus bersaksi tentang. Kesetiaan Tuhan yang sudah kita alami di dalam hidup kita, marilah sebagai anak-anak Tuhan yang telah merasakan, memperoleh kasih setia Tuhan. Kita semua ambil bagian di dalam hidup, bersaksi tentang kesetiaan Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih, Bapa di sorga, kami hantarkan kehadirat-Mu kami juga terpanggil Tuhan untuk bersaksi tentang kesetiaan Tuhan, tentang kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak, mampukan kami, biar biarlah roh kudus mau mengajari kami untuk terus bersaksi di dalam hidup kami, sehingga generasi yang berikut pun dapat bersaksi tentang kesetiaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Sampai ketemu di lain kesempatan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus.